Hi guys, assalamualaikum. So guys, actually aku nak shoot video ni pukul 10. Video yang korang tengah tengok ni pukul 10 malam lepas balik kerja pukul 9 tu. Tapi kan memandangkan hari ni penat gila doh, penat bab sebab nak Christmas kan, so banyak gila, ramai gila customer tertidur. Tertidur bangun-bangun pukul 12:30. 12:30 mandi semua. And then aku memang nak nak post video ni hari Khamis sebab Jumaat tu aku cuti. So kalau aku post hari Khamis, hopefully dah ada bayar hari Khamis tu kan, so Jumaat tu boleh COD terus. So nak tak nak pun aku kena shoot juga pukul 12:30 pagi tu, shoot semua. So kalau korang tengok ikan-ikan aku ni semua macam mengantuk je, macam tak ada energi je sebab aku shoot pagi tau, pukul 12:30 sampai lah pukul 1:30 aku shoot diorang ni. Kesian diorang bangun tidur pagi-pagi. So kalau ada nampak yang macam inactive tu, korang kena faham lah ya, faham-faham je lah ya. Ha. So memang aku dah cakap dah sebelum ni, aku memang akan jual ikan laga kat Mira setiap minggu, at least sekali seminggu aku akan post video ikan-ikan laga Mirai untuk dijual. So harga-harga dia, description tentang ikan laga ni ada tertulis, tertera dekat dalam video ni ya. So korang yang berminat, macam biasa korang boleh WhatsApp saya di number yang tertera. Okay, WhatsApp untuk beli je, bukan untuk tanya macam-macam lokasi ni kat mana lah, ikan ni dari stok lah, kedai ni stok hari apa lah, so whatever. Korang Google je lah. Okay, ha, aku rimas lah soalan-soalan macam tu. Eh Allah, sejak bila lah pula aku jaga dia kedai tu. Ha, Google je nama kedai tu, ambil nombor telefon dia, dah call, senang. Tanya aku buat apa. Okay guys, so kita proceed dengan video-video ikan laga kat Mira ni. So seperti biasa, kalau korang berminat jangan lupa untuk WhatsApp ya. Terima kasih. Okay guys, mostly ikan-ikan yang ada kali ni, kalau kau tengok semua kecil-kecil. For me lah, aku rasa ikan-ikan laga ni tak ready breed lagi. Especially betina dia memang kecil, nampak je besar sebab aku zoom dekat kan, so nampak lah dia besar. Sebenarnya size-size diorang aku dah tulis lah ya. Ha, aku dah tulis size-size, kau jangan kata aku nak menipu pula. Aku zoom dekat-dekat ni bukan nampak dia besar, supaya kau nampak kecacatan, kekurangan yang ada pada ikan ni. Jelas, taklah aku kata aku menipu. Dalam video kata lain, nampak lain, tapi depan-depan nampak lain ya. Aku zoom dekat-dekat ni supaya kau nampak kecacatan yang ada pada ikan-ikan ni. Ha, tu function dia, bukannya aku tunjuk size besar, kecil ke tak. Aku dah tulis lah size apa kan. Ya Allah, sabar je lah. Ha, dan harga ni semua net price dia, tak ada nego-nego, tak ada kasih murah, tak ada harga PKP, so whatever. Nak murah, pergi dekat Kok Aquarium, pergi kat Pasar Pudu. Dekat kedai Kok Aquarium Petaling Jaya kat Pasar Pudu tu banyak yang murah-murah. Korang pergi cari kat sana ya. Tapi yang ni memang tak ada murah dah. So sorry. Okay guys, yang berminat macam biasa boleh WhatsApp nombor di atas 011-1185-8808. So syarat-syarat nak beli ikan ni aku ada tulis kat bahagian description bawah video ni. Antaranya ialah, pertama korang kena transfer at least RM10 untuk log ikan ni. Untuk book ikan ni RM10 setiap ekor ikan. Kalau korang beli seekor ikan, so korang transfer RM10 lah. Kalau korang beli 3 ekor ikan, so kena transfer RM30 untuk book ataupun log ikan ini ya. Okay, kemudian COD dia aku akan buat yang terdekat hari Jumaat ni, iaitu esok lah Jumaat, tapi pukul 12 sampai pukul 1:30 aku tak nak sebab sekarang dah boleh solat Jumaat dan so aku nak pergi solat Jumaat. Ha. Kemudian so kalau nak bayar full pun boleh, tak kisah. Lepas dah bayar, screenshot bagi kat nombor aku. Haa, sebab dulu kan aku pernah jadi COD juga, tapi jual kasut dengan jual tote bag lah. Banyaklah spesies-spesies yang joy-joy ni, sebab tu aku sekarang kenakan deposit. Haa, RM10 lah paling kurang. At least kalau kena joy pun aku dah dapat RM10 tu, betul tak? Tu function dia. Tak ada alasan account, tak ada duit lah, apalah. Ya Allah, tak nak aku dah. Tetapi ada kelonggaran untuk mereka yang dah pernah beli daripada aku. So aku akan nego lah, bukan nego harga ya, nego nak bayar sekaligus masa jumpa pun boleh. Haa, tapi yang tak pernah ni, yang aku tak pernah jumpa ni, sorry ya, so sorry, kena at least transfer RM10. Haa, at least kalau kena joy pun dah boleh cover duit minyak pergi balik je tak. Haa,
Okay guys, kalau korang nampak dalam video ni, banyak aku letak satu tank 2 ekor, satu tank 4 ekor. Bukan maksudnya satu tank tu harga dia RM40 ya. Siap seekor tu harga dia RM40, okay. Aku letak satu tank tu menunjukkan yang mereka ni adik-beradik. Contohnya macam blue marble ni, marble fancy ni kan guys. Ha, 2 ekor jantan betina ni adik-beradik. So, diorang dua, seorang ni F2, seorang lagi pun F2. Jantan dia F2, betina dia F2. So, guys, kalau korang kahwinkan dia, nanti anak-anak dia jadi F3. Ha, untung tak RM40, memang kecil. Tapi kalau korang rajin pump, buat groom size, memang cantik. Ha, lagi satu kat Mira ni, dia memang macam mana, ikan dah banyak. So, groom size dia tak ada buat sebab kena letak baldi semua kan, mana tempat kan. So mostly dia groom color saja. Size ni bila dia nak jadikan induk, baru dia akan groom size dan groom color. Tapi memandangkan dia tak nak jadikan induk, so dia letak campur-campur ya, especially betina. Ha, that's why lah size dia orang ni kecil lagi. Ha, okay guys. So ikan laga yang korang nampak ni, semua yang dalam video ni, ikan laga dia berumur 3 bulan setengah, kecuali crown tail tadi, yang crown tail orchid tadi. Ha, yang tu dah 4 bulan. Okay. By the way, Kak Mira kata kalau saiz kecil-kecil macam ni nak breed terus boleh, tak salah. Tapi kemungkinan parent dia akan mudah mati sebab muda lagi kan, tak ada pengalaman. So nanti dia lemah, dan kalau korang tak tahu, nanti dia cepat mati. Kedua, telur-telur yang dihasilkan oleh betina mungkin sedikit dan banyak yang infertile, maksudnya yang tak subur, yang mungkin telur jadi telur busuk. Ketiga, kalau anak-anak dia lahir pun, anak-anak dia tak banyak hidup, lemah. Sistem defense system dia, sistem pertahanan dia melawan penyakit lemah, especially musim hujan sekarang kan. So aku suggestkan, Kak Mira kata korang pump dulu jantan betina dengan pelet ke, dengan kutu air ke, dengan cacing sutera ke, lagi sebulan. Pam betul-betul, lepas tu korang boleh breed. Sebab apa, ikan-ikan ni kalau dah size M, dah size M plus ke, harga dah lain dah. Lagipun ni F2 dah guys. 2 ekor ni ataupun semua dalam tank-tank tu, setiap tank tu adik-beradik. So F2 dan nanti kahwin dapat F3. Ha, tak rugi guys kalau beli sekarang. Kalau korang niat nak kahwin kalah, nak breed, kalau korang niat nak cari buat perhiasan kolektor macam aku, aku tak suggestkan lah. Bagi mereka yang nak breed, memang sesuai guys. Okay guys, memandangkan video ni sangat-sangatlah panjang, so korang tengok dulu, layan dulu video ni sampai hujung. Dan kalau korang berminat, korang screenshot ikan mana yang korang nak. Lepas tu, cakap tempat kat mana. Okay, sebelum aku lupa, aku hanya buat COD. COD sahaja, tak ada poster-poster sebagai ya. COD sahaja, area Kuala Lumpur. Selangor boleh, tapi yang berhampiran Kuala Lumpur. Tak ada nak ke hujung hulu-hulu, Meru, Kapar, Kelang ke tak. Okay, sorry sikit. Kalau nak jumpa juga, jumpa tengah-tengah. Ha, ataupun dekat LRT ke, MRT ke, tempat yang senang. Okay, sebab aku naik motor. Okay, hujan-hujan ni tak berbaloi sebab untung bukan banyak pun. Faham?
Okay guys, video kita dah sampai penghujungnya. Kalau korang berminat, screenshot ikan mana yang korang minat dan WhatsApp aku. Okay. Kemudian transfer deposit seekor RM10 setiap seekor RM10. Tapi kalau nak bayar harga full pun boleh, disarankan sangat-sangat. Okay guys, jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lain hari. Assalamualaikum. Bye.